Kenapa main hujan? Nanti demam, Nek. Sekejap lagi saya mau naik, Mak. Cepat, Nek, Nek. Bangun nak, makan ubat ya. Bangunlah, kalau tak makan ubat macam mana nak baik? Baru pun degil cakap mak kan? Mak cakap jangan main hujan nanti demam. Ha, tengok ni, bangun nak, bangun ya. Ha, pelan-pelan. Mbak Siti tengok tangan tu. Zairu, Zairu. Macam mana boleh jadi macam ni? Tengok luka ni lah. Dalam lah. Sapu ubat ni nak? Zairu tak nak. Sakit. Rul? Rul kena sapu ubat ni. Takkan nak biar macam tu je. Lagipun ubat ni bukannya sakit. Mbak Siti tangan tu. Sapulah nak. Sikit je, ya? Aduh, sakit, sakit. Aduh, sakit. Ma, sakit. Sakit. Ma, sakit, ma. Sakit. Ma, sakit. Aduh, sakit. Begini, Cik Arun, Cik Samah. Setelah saya memeriksa dan amati kesihatan Zairul keseluruhannya, saya dapat mengenal pasti bahawa sebenarnya Zairul mengalami trauma dalam dirinya. Trauma? Ya. Perkara sebegini memang sering berlaku di dalam setiap diri manusia. Apabila seseorang itu menyaksikan kejadian yang mengerikan atau sesuatu kejadian yang tidak diduga berlaku di depan matanya. Pesakit sebegini memang sukar untuk melupakan peristiwa itu dalam masa yang singkat. Tetapi Encik tak perlu risau. Saya akan beri ubat dan jangan lupa ikut sukatan yang ditetapkan. Doktor, berapa lama agaknya anak saya harus berada dalam keadaan ini? Adakah peluang untuk dia sembuh? Pesakit jenis ini dikategorikan sebagai simpofobia. Mereka masih ada peluang untuk sembuh sekiranya mereka mengikut garis panduan yang saya berikan dan memakan ubat mengikut waktu yang ditetapkan. Dan satu cara lagi, sekiranya Encik ada masa ke lapangan, bawalah Zairul ke tempat-tempat yang memberi Zairul ketenangan. Saya yakin dengan cara sebegini, Zairul akan pulih kembali. Thank you.
Saya rasa macam susah sangat kita nak ubat penyakit Zairul tu, bang. Dah macam-macam kita cuba. Macam tu juga. Kita ni tak bolehlah nak putus asa. Lagipun Zairul itulah satu-satunya anak kita. Kalau tak kita yang usahakan, siapa lagi nak harapkan? Memanglah Zairul tu seorang je anak kita, bang. Itulah sebabnya sedaya upaya saya, saya cuba juga nak ubatkan penyakit dia tu. Tapi entahlah. Kadang-kadang tu saya rasa macam... Awak rasa macam apa pula? Entahlah, bang. Kita dah cuba macam-macam, Zairul tu macam tu juga. Tantang sampai ketua lah dia macam tu. Awak ni pun, Salma. Janganlah cepat nak putus asa. Saya memang bercadang nak bawa Zairul tu berubat dengan Tok Man sekali lagi. Lagipun saya tengok Tok Man tu bersungguh-sungguh nak pulihkan Zairul tu. Bila, bang, kita nak buat Zairul pergi berubat? Tengoklah dalam sehari dua ni. Barang-barang yang saya pesankan tu ada bawa. Ada di sini. Dia letak. Nanti lapikkan dengan daun pisang mula-mula. Jangan bagi kena tanah. Kalau kena tanah nanti aura dia hilang. Tok, bolehkah anak saya ni sembuh, Tok? InsyaAllah. Sikit aja ni. Ada banyak daun berubat dengan saya. Alhamdulillah, semuanya baik belaka. Minta-minta kali ini Zairul sembuh lah, ya, bang. InsyaAllah.
Dan sekiranya semuanya berjalan lancar, InsyaAllah minggu depan saya akan ke Korea Selatan untuk menghadiri mesyuarat dan perbincangan dengan klien di sana. Saya akan berada di sana selama seminggu. Dan sewaktu ketiadaan saya, tugas-tugas saya akan diambil alih oleh Cik Fahmi. Memandangkan saya begitu yakin dengan prestasi kerja yang ditunjukkan setakat ini. Kalau ada apa-apa kemusykilan atau masalah, bolehlah minta bantuan Cik Zati sekali. Dan saya harap semuanya akan dapat memberikan bantuan penuh kepada Cik Fahmi dan Cik Zati. Baiklah, kalau tak ada apa-apa lagi, saya tangguhkan mesyuarat dulu. Terima kasih. Saya harap awak dapat uruskan syarikat dengan baik. InsyaAllah, Datuk. Izzati pun ada. Okey, Papa. Izzati balik dulu, ya? Ya. Kami. Datuk, kami cek dulu. Izzati? Ya? Dah lama kita tak keluar makan malam sama, kan? Ya ke? Tak perasan pula. Tak apa. Apa kata malam ni keluar makan sama dekat tempat yang selalu kita makan? Hey, baru diberi kepercayaan sikit, dah beri ria nak ajak kita keluar? Haha, dia mesti ada apa-apa ni. Tak adalah macam tu sayang. Kenapa? You tak sudi, ya? I bukan tak sudi, Fahmi. Tapi you tu, asalkan ajak I aja mesti pergi makan. Asyik-asyik makan aja. Apa yang tengok badan I ni macam tak cukup makan ke? Kali ni nak ajak I, ajaklah naik roller coaster ke, panjat gunung ke. Apa kata hujung minggu ni, I bawa you pergi main roller coaster. Tapi, you main seorang saja tau. I tak berani main dengan benda-benda macam tu. Harapkan muka je handsome. Tapi hati kecil. Okeylah, malam ni pukul berapa you nak datang ambil I? Pukul 9. Okey, pukul 9. Bye. Bye. Zahra bin Ma'arun, ini ubatnya, Encik. Encik boleh makan ikut sekata-sekata yang ditentukannya. Semuanya RM45. Oh, RM45. Tak apa, dia saya yang bayar. Awak tak apa-apa ke? Encik ni siapa pula tiba-tiba nak tolong bayar, kan? Saya Izzati. Ikat saya. Sebenarnya tadi saya dah terlanggar awak. Masa saya memandu, tiba-tiba awak melintas jalan. Saya tak sempat nak mengelak. Maafkan saya. Jadi biar saya bayar semua kos perbelanjaan perubatan awak, tak apa, Cik. Saya yang salah. Saya yang cuai minta jalan tak tentu arah tadi. Sepatutnya saya yang bayar ganti rugi kerosakan kereta, Cik. Tak apalah. Biar saya yang bayar.
saya rasa bersalah kalau saya tak bayar. Lagipun saya kesian tengok luka dekat muka dengan pipi awak tu. Cik tak payah risau pasal saya. Saya tak ada apa-apa, saya okey. Betul ke awak tak apa-apa? Betul. Kalau macam tu baiklah, saya balik dulu. Tapi kalau apa-apa hal, awak telefon saya ya. Okey, bye. Cik, boleh cik bayar sekarang? Berapa tadi? Semuanya 45. Tadi jatuh. Ni sikit je. Jatuh kat mana ni? Ha? Zarul, cuba cakap dengan mak. Kenapa ni? Zarul? Kereta? Kereta mana? Ha? Kereta mana? Kereta ada. Ada. Ada dekat. Ada dekat mana ni? Lah ni mesti lari tinggal kereta kan? Alamak, masa jalan tengah sesak. Mak tahu je lah apa jadi. Apa sebenarnya terjadi ni? Cuba cerita sikit dengan Mak. Tak tahulah, Mak. Baru keluar je daripada kereta. Lepas tu, seberang jalan, terasa dah dekat klinik. Rul, cubalah dengar sikit cakap Mak Rul, boleh tak? Itu sebabnya Mak tak nak Zarul beli kereta. Mak dah agak dah. Mesti jadi macam ni. Nasib baiklah kena sikit je tu. Kalau tak, kan susah dia buatnya. Dato' pergi naik atas, mandi. Mak siapkan makan, ya? Siap lagi ni. Kan dah janji dengan Fahmi nak keluar. Itulah. Fahmi, saya minta maaf banyak-banyak dengan awak. Malam ni saya rasa tak boleh nak keluar lah. Lain kali lah, eh. Kenapa tiba-tiba je tak jadi keluar? Ika, jangan kacau abang Fahmi tu. Pergi main kat sana. Main dengan Yani. Mama, Papa, tadi kan masa Izzati balik daripada pejabat, Izzati terlanggar orang. Ha? Kamu terlanggar orang? Apa yang berlaku? Orang tu macam mana? Alah, Papa, tak ada apa-apa pun. Lagipun, bukan Izzati sengaja nak langgar dia. Masa Izzati tengah bawa kereta, tiba-tiba je dia berlintas jalan. Tu yang terlanggar tu. Tapi Izzati bawa dia pergi klinik, Mama, Papa. Sip baik tak ada apa-apa. Habis tu kat mana dia sekarang ni? Lepas doktor periksa dia, lepas tu doktor bagi dia balik. Tak ada apa-apa pun. Cuma Zati rasa kesian lah dekat dia. Alhamdulillah. Nasib baik dia tak ada apa-apa. Kamu tu, lain kali bawa kereta hati-hati sikit. Jangan pasal silap kita, orang lain sesara. Aduh. Rul. Macam mana boleh jadi macam tu? Ha? Manalah aku tahu nak dapat benda ni. Kau yang aku nak ke benda macam ni? Yalah, Rul.
Cerita kau ni, Rul. Kalau orang lain dengar pun, mesti ketawa punya. Yelah. Kau pun satu, apa salahnya kalau kau tunggu aja dalam kereta tu? Tak mati lagi pun. Ha, tak pasal-pasal, kau dapat susah. Nasib baiklah kau hidup. Kalau tak, air dah lama lah kita orang ni makan nasi kering, ya? Eh, korang ni kan, cakap senang tau. Tapi yang rasa dia aku murah. Kita orang cuma bagi nasihat kat kau je. Sebab kita orang masih sayangkan kau lagi. Tapi Maren, budak perempuan tu, dia sanggup tunggu aku sampai balik tau. Lepas tu beri nak bayar. Padahal bukan salah dia pun. Ha, kalau dia nak bayar, ambil aja lah. Bak kata orang, kalau orang dah memberi, kita merasa tak payahlah kau nak keluar duit. Aku bukan nak sangat pun duit dia. Tapi dia aku tengok bersungguh-sungguh ambil berat pasal aku. Alah, Roh. Biasalah, Roh. Kalau orang tu dah buat salah dengan kita, dia akan bersungguh-sungguh bantu sampailah dia tak kena marah dengan orang tu. Ini semua permainan dunia lah, Roh. Engkau seorang aja yang tak perasan. Ya. Iyalah. Hello. Hello. Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Cik Izzati binti Ibrahim? Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap. Siapa di sana? Saya Zairul. Kalau Cik Izzati masih ingat lagi lah. Sebab Cik Izzati pernah hantar saya ke klinik masa saya terlanggar kereta Cik Izzati. Oh, ya. Hai, apa khabar? Macam mana awak sekarang? Sihat? Ah, khabar baik. Sebenarnya tujuan saya telefon ni, saya nak ucapkan terima kasih sebab tolong hantarkan saya ke klinik. Yalah, hari tu tak sempat nak ucapkan terima kasih. Eh, tak apa. Lagipun saya rasa itu memang dah tanggungjawab saya, hantarkan awak pergi klinik kan. Kan masa tu awak pun dah susah. Saya rasa terhutang budi sangat dengan Cik Zati dan saya tak tahu macam mana nak balas budi Cik Zati. Yalah. Bayangkan kalau Cik Izzati tak hantar saya hari itu, saya pun tak tahu macam mana keadaan saya. Jadi, itulah dia kalau sekiranya Cik Izzati tak keberatan. Saya berhajat nak ajak Cik Izzati pergi makan kalau Cik Izzati sudilah. Cik Zairul, sebenarnya saya taklah mengharap apa-apa balasan daripada awak. Cukuplah kalau setakat awak dah sihat, kan? Tapi kalau sekiranya awak sudi nak belanja saya... Kalaulah Cik Zati menolak perlawanan saya ni, saya akan rasa lagi bersalah. Saya harap Cik Zati sudi, ya? Okeylah. Kalau dah macam tu permintaan awak. Okey. Bye. Bye.
jalan sesak sangat. Lepas tu bila sampai sini, tempat letak kereta pula tak ada. Kena pusing-pusing dulu baru dapat. Saya baru juga sampai. Ha, tengok, air pun dah habis lagi. Cik Zati nak makan apa? Nak kena makan juga ke? Tak payah susah. Saya pun tak lapar sangat. Janganlah macam tu, Cik Zati. Kan saya dah janji tadi nak belanja Cik Zati. Sekurang-kurangnya kalau Cik Zati makan, kuranglah sikit rasa bersalah saya tu. Iya ke? Okeylah kalau macam tu. Dek. Ni sikit je. Lagi pun bukan salah Cik Zati. Kejadian tu pun memang bukan dirancang kan? Tapi kalau tak ada kejadian tu, kita tak adalah boleh jumpa macam ni kan? Julia? Ya? Ada nampak Cik Zati tak? Oh, Cik Zati. Kalau tak silap saya, dia keluar tadi. Keluar? Dia pergi ke mana tu? Tak tahulah saya, Cik Fahmi. Sebab masa dia nak keluar tadi pun, dia tak ada pula bagi tahu saya ke mana dia nak pergi. Kenapa, Cik Fahmi? Tak ada apa-apa. Kalau macam tu tak apa. Terima kasih ya. Saya ni sampai kan tak boleh nak tidur malam memikirkan tentang awak. Nasib baik tak jadi apa-apa. Zairul, apa sebenarnya punca yang menyebabkan awak ni kelam kabut sangat hari tu? Sebenarnya masa tu kan jalan tengah sesak. Jadi saya rasa tiba-tiba perut saya ni memulas. Dah tak tahan sangat masa tu. Itu yang tiba-tiba dia berlari keluar tu. Kalau macam tu, itulah sebabnya ya. Yang awak sampai tak boleh nak memandang ke kiri ke kanan sebelum nak melintas jalan. Itu pun kira kecemasan juga tu tau. Man. Aku dah jumpa budak yang langgar aku tu tau. Weh, tak sangkalah aku budak perempuan tu baik sangat. Sebaik-baik umat. Kalau dalam dunia ni nak jumpa macam tu, satu dalam seribu pun susah ke? Lain macam je jangan kau puji. Melambung-lambung aku dengar. Entah-entah kau dah suka kat dia kot. Lawa sangat ke budak tu? Kalau lawa apalah je nak tunggu, kebas sajalah. Engkau ni bukannya pasal lawa ke tak. Ini aku nak bagi tahu kau. Dia ni nak dikatakan sombong tak pula. Nak dikatakan belagak jauh sekali. Tapi budak dia memang baik. Peramah dia sampai aku naik segan kau tu tak. Orang macam inilah yang layaknya dibuat apa? Bini. Alah. Kau ni itulah dia. Bila orang cakap kau nak menyampuk. Biarlah aku bercakap dulu. Tak betul kau aku cakap, ha? Kan kau sendiri yang cakap dengan aku, dia tu peramah lah, baik hatilah, budi bahasa lah. Orang yang macam ni lah yang sepatutnya kita jadikan bini. Bukan maksud aku nak jadikan bini. Tapi dia ni bolehlah dibawakan ke tengah. Faham?
Tapi dia tu tak habis-habis ambil berat pasal aku. Kalau dia dah ambil berat tentang kau, maknanya sekarang ni dia tu suka kat kau. Ya betul. La ilaha illallah, apa ni yang betul tak betul yang begini, ha? Kalau tidak, nak buat apalah dia tu saja-saja ambil berat tentang kau. Lebih baik dia jaga diri dia daripada dia memikirkan kau. Betul tak? Tapi aku risau. Lah, risau apa benda ni lagi ni? Aku dah tipu dia. Boleh tahan juga nak sorok beli belah. Alah, bukannya selalu saya dapat beli belah sekali-sekala je. Lagipun, bila dah sekali-sekala datang ni, macam-macam nak dibeli. Saya ni ialah kan, mama dan papa asyik sibuk. Nak keluar seorang-seorang pun, mesti tak seronok. Zahrul, apa kata kalau tidak lagi awak temankan saya pergi salon? Dah lama saya tak cuci rambut tau. Boleh tak? Awak? Dia culik si Zahrul tu. Kau lah.
Ha. Wah, telefon pun dia tinggal dalam ni. Betul lah dia. Rasanya cuaca kat luar tu elok je. Bukan pasal cuaca, Mak. Ha, lepas tu pasal apa? Mak, Ru nak keluar sekejap, eh? Assalamualaikum. Encik ni siapa? Saya Zairul. Kawan Izzati. Boleh saya jumpa Izzati? Boleh. Nanti saya panggilkan dia. Encik masuk dulu ya. Terima kasih. Ika makan apa ni? Oh, nak masuk kan?
keluarga kami. Mama ambil Ika masa dia umur 3 bulan lagi. Maklumlah saya pun nak tunggal kan. Jadi kalau saya tak ada kat rumah ni tak adalah sunyi sangat. Dah saya ingat Ika ni adik kandung. Yalah, memanglah saya tak pernah pun menganggap dia macam adik angkat saya. Yalah kan, dia pun membesar depan mata saya. Jadi saya anggap dia macam adik kandung saya sendiri. Kenapa? Kenapa you datang sini? Kenapa? I tak boleh nak datang ke? Bukan tak boleh. I tengah sibuk sekarang ni. Kalau orang lain tengok macam mana? I peduli apa? Orang nampak ke? Orang tengok ke? Yang you ni, kenapa tak jawab bila I telefon? You tak boleh buat macam ni. You balik dulu. Nanti I terangkan, ya? Tak ada. I nak tahu sekarang juga. I tak peduli. Yelah. Kenapa dengan you ni, ya? Tiba-tiba jadi macam ni. You tanya I kenapa? You sedar tak? Rumah I 3 bulan tak bayar tau. Tapi you tak boleh buat macam tu kat pejabat I. You tunggulah sampai. Sampai bila? Ha? Tuan rumah tu hari-hari telefon I tau. Sampai I tak tahu nak jawab apa. Bila I telefon you, ha? Kenapa you tak jawab? You ingat ini apa? You nak tengok barang-barang kena campak keluar. Baru you nak datang. Macam tu? Bukanlah macam tu, sayang. Habis tu apa? Baiklah, sayang. Macam ni. You bagi I sedikit masa lagi. I akan urus tu semua. I janji dengan you, sewa rumah you bulan ni, I bayar. Tapi dengan satu syarat. You kena janji dengan I. You jangan datang ke pejabat lagi. Boleh? Baik. Tapi you pun kena janji dengan saya. Sekejap lagi, telefon tuan rumah tu cakap dengan dia. Bila you boleh bayar sewa rumah saya? Baiklah, sayang. Kita nampak you. Sekejap lagi, ya? Dah. Pejabat kami, semua berjalan lancar? Alhamdulillah, Angga. Buat masa ni semuanya dalam keadaan baik. Angga, bagaimana pembincangan Angga dengan rakan kuasa Angga di Korea Selatan? Adakah ada orang berminat dengan proposal syarikat kita? Seminggu Angga kat sana. Nampaknya dia orang memang berminat. Cuma nak tunggu masa tanda tangan kontrak dengan surat perjanjian dia. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa rintang, dalam masa terdekat ni lah. Hai, lepas ni susahlah saya nak jumpa Uncle kat pejabat. Mana taknya, lepas ni kerja Uncle pun dah bertambah. Apa pula yang dia risau kan? Ha, Fahmi kan ada. Kalau kerja dah bertambah sibuk nanti, Fahmi kena jugalah bantu sama. Lagipun, Fahmi lebih tahu kan? Sedikit sebanyak selok-belok urusan pejabat tu kan? InsyaAllah nanti, Uncle, saya cuba buat yang terbaik. Lagipun kerja ke pejabat tu pun saya dah biasa buat lagipun. Lagi satu, Uncle, saya nak ucapkan terima kasih kepada Aunty dan Uncle kerana memberi kepercayaan kepada saya selama ni. Mama, Papa. Elok Pizza Zati dah balik. Ha, mainlah, makan sama. Papa, Mama. Kenalkan, ini Zairul, kawan Zati. Ingat tak yang satu ceritakan dulu? Ya, kau mama ingat. Baik. Duduk. Kita makan sekali. Kami pun baru je nak makan ni. Duduk, Zairul.
Zaki, cedukkan nasi tu untuk Zairul. Zairul, awak kena makan banyak tau sebab semua lauk ni saya tak masak. Terima kasih. Abang Rul, Ika nak makan. Ika, mari dekat Mama. Mama suap kan? Ika nak makan dengan Abang Rul. Oh, tak apa, Mama. Sini Abang suapkan, kan? Kau boleh ke makan pedas ni? Maafkan saya sebab kejadian semalam. Saya tak ada niat nak buat perangai macam tu depan Papa dengan Mama awak. Tapi saya tak boleh kawal perasaan saya masa tu. Tapi kenapa awak bertindak sampai macam tu sekali? Sebenarnya saya dah lama dah nak bagi tahu awak. Tapi saya... Alah, Zairul, janganlah macam tu. Janganlah nak rahsia-rahsia lagi dari saya. Saya memang betul-betul pelik dengan kelakuan awak. Bagitahulah saya. Tapi awak kena janji dulu sebelum saya bagi tahu. Janji. Janji. Tengok ni. Kejadian tu berlaku waktu saya umur 10 tahun. Jadi sebab itulah awak berkelakuan macam tu selama ni ya. Tapi kenapa pula awak nak risau? Kejadian tu bukannya menimpa awak pun. Yalah, memanglah tak menimpa saya. Tapi benda tu tak mustahil kalau jadi kat saya juga kan. Tapi yang betina punya? Belilah dua ekor baru cantik. Saya dah satu rumah. Oh, macam tu.
Okey, saya angkat beg. Saya ni pula suka sangat dengan bunyi-bunyi dan gambar-gambar yang unik macam tu. Sana satu lagi. Ha, cuba tengok gambar ni. Cantik kan? Gambar ni saya tak tangkap sendiri tau. Saya beli daripada seseorang. Bila saya tengok aja gambar ni, saya rasa macam pelik sangat, unik. Susah tau nak dapat gambar ni. Zairul, kalau awak nak tahu, inilah hobi saya di masa lapang. Saya ni suka sangat mengumpul gambar-gambar yang pelik-pelik dan unik-unik. Sebab bila saya tengok gambar tu, saya rasa sejuk mata memandang. Hati saya ni pula rasa tenang je bila melihat pemandangan ciptaan Tuhan ni. Iyalah tu. Zairul. Awak. Awak. Nanti dulu. Zairul, apa kata kalau bila aja bunyi guruh, awak jangan takut ataupun lari. Awak cuba kawal perasaan awak. Awak nyanyi ke? Banyaklah awak punya nyanyi. Zairul, selama ni awak tak pernah ke cuba nak berubat penyakit awak tu? Buat apa saya nak berubat? Saya bukan sakit. Saya cuma Mak buat air ni. Kamu dah makan dah?
Dah, lu dah makan kat luar tadi. Rul. Mak tengok kamu dengan Izzati tu dah semakin rapat dah. Tak ada ke cadang-cadang nak berumah tangga? Mak ni kenapa pula, Mak? Tiba-tiba melencong ke sana pula. Tak adalah, Mak tanya je. Kalau rasa-rasanya dah suka, bolehlah Mak pergi tanya-tanyakan. Mak nampak tu dalam kuiran kamu tu dah bertambah dah seekor ikan. Cantik pula tu. Mak ni kan, Rul dah tak tahu nak cakap apa dengan Mak. Apa benda yang Rul buat, semua Mak tahu. Rul, Rul ni kan anak Mak. Hah? Mak rasa kan mana-mana Mak kat dalam dunia ni mesti akan dapat rasa macam apa yang Mak rasa tu. Tak tahulah, Mak. Nantilah Rul pergi. Nak fikir apa lagi, Rul? Kalau dah suka, jangan tunggu lama-lama. Orang cakap perkara baik, tak baik tu tangguh-tangguh. Nanti tunggu lama-lama, lemau. Masuk angin. Ish, Mak ni situ pula. Mana ada masuk angin dia? Serahkan kepada you, manalah tahu you boleh tambah-tambahkan lagi ke. You letak je lah kat situ. Kalau ada masa, nanti I tengok. Sayang, proposal ni penting. You tengoklah sekarang. You tak nampak kaya tengah sibuk sekarang ni? Kaya dah cakap. Nanti I tengoklah. I tak tahulah kenapa dengan you ni sekarang. You dah semakin berubah. You dah tak macam dulu lagi tau tak? Ini mesti sebab pada Zairul tu kan? Apa yang you cakap ni? Ya. You memang dah banyak berubah. Semenjak you kenal Zairul tu, you langsung tak ada masa dengan I. You tahu tak? Encik Fahmi, you jangan nak pandai-pandai ya. I dengan Zairul tu tak ada apa-apa. Kita orang ni kawan aja. Dan you, tolong jangan nak sibuk-sibuk. Ini bukan hal you, okey? Kejap lagi I tengoklah CD tu. Ada apa lagi? Oh, jadi maksud Datuk sama ada kita sign di Malaysia ataupun di Korea? Mungkin dua-dua sekali. Oh, dua-dua lah. Di mana di sini pun kita sign di Korea pun. Selamat hari jadi, selamat hari jadi Afrika. Selamat hari jadi.
Kenapa you sanggup memalukan orang sampai macam tu sekali? Hah? You tak nampak ke? Kat dalam tu kan ramai tetamu. Yang you nak lebih-lebihkan budak si Zairul tu kenapa? Dengan budak macam tu you nak berkawan? Hmm? Baru dengar bunyi macam tu dah kelang kabut. Kalau betul-betul macam mana? Oh. Jadi yang tadi tu you memang sengajalah ya. Sayang. I benar-benar sayang dan cintakan you. I tak nak ada orang lain merampas cinta I pada you. Jadi memang benarlah pasal budak Zairul tu you langsung tak peduli I kan? Masalahnya sekarang Fahmi bukan I. Masalahnya sekarang you. You sanggup memalukan orang lain untuk kepentingan diri you sendiri. You sedar tak? Hah? Cuba you fikir sikit. Kalau you di tempat dia, apa yang you rasa? I tak rasa apa-apa pun. You dengar sini baik-baik. Mulai hari ni, I tak nak tengok lagi you saja-saja nak cari pasal dengan Zairul. Dan satu lagi, walaupun you baik dengan papa I, you jangan ingat you boleh buat sesuka hati you. Sayang. Memang dalam dunia ni macam-macam orang yang kita akan jumpa. Tapi kalau dah perangai dia orang macam tu, kita nak buat macam mana? Yang penting sekarang ni selagi kita hidup kat dunia ni, selagi itulah kita kena teruskan. Kau tak rasa aku yang rasa sakit dia. Habis tu si Izati macam mana? Semalam dia ada telefon aku. Malas aku nak layan dia. Eh takkanlah Izati tu pun kau nak salahkan dia juga. Dia pun sama juga ah 2x5. Rol. Aku rasa dalam hal ni, si Izati tak salah tau. Mungkin si Izati tu pun tak tahu yang Fahmi nak buat macam tu. Lagipun kan kau dah terus terang dekat Izati pasal hal kau. Takkanlah si Izati tu nak malukan kau pula. Cubalah kau fikir tu betul. Aku dah fikirlah. Tapi tak tahu lah. Rol.
jangan disebabkan seekor nyamuk, kelambu pula yang kau bakar. Lagipun aku tak boleh tengok kawan aku sehati. Kalau kawan aku sehati, aku pun sehati. Selagi aku boleh tolong, selagi itulah aku tolong kau. Dahlah tu, minum. Hai sayang, boleh masuk? Dah masuk baru nak minta. Sejak bila you pandai masuk bilik orang tak ketuk pintu ni? I minta maaf. Sebenarnya I nak buat kejutan pada you. Khas untuk you. Kenapa tiba-tiba pula ni? I rasa you dah tersilap hari bulan lah, Fahmi. Hari ini bukan hari jadi I. Dan untuk pengetahuan you, hari jadi I lambat lagi. Tak semestinya nak tunggu sampai hari jadi you baru I boleh bagi hadiah. Hari biasa pun boleh, kan? Sekurang-kurangnya, you tahu yang I ikhlas pada you. Apa maksud sebenarnya? Seperti mana yang I cakap dengan tadi. Bunga ni mewakili hati I pada you. Dan membuktikan yang I memang ambil berat tentang you. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, I nak sambung kerja. Kenapa dengan you ni? Salah ke I ambil berat tentang you? You langsung tak menghargai pengorbanan I pada you. Pengorbanan? Pengorbanan sampai sanggup mengaibkan orang, itu yang panggil pengorbanan. Kenapa you suka menyebelahi si Zairul tu, ha? Apa lebihnya dia daripada I? Masalahnya sekarang, Cik Fahmi, bukan sebab istimewa ataupun tak, tapi sebab you dah melampau. Ni apa bising-bising ni? Sampai dengar kat luar sana. Apa masalah ni? Tak ada apa-apa, Uncle. Cuma salah fahamnya, Uncle. Aku rasa dalam hal ni, si Izzati tak salah tau. Mungkin si Izzati tu pun tak tahu yang Fahmi nak buat macam tu. Lagipun kan kau dah terus terang ke Izzati pasal hal kau. Takkanlah si Izzati tu nak malukan kau pula. Cubalah kau fikir tu betul. Aku dah fikirlah. Aku tak tahu lah. Rol, jangan disebabkan seekor nyamuk, kelambu pula yang kau bakar. Lagipun aku tak boleh tengok kawan aku sehati. Kalau kawan aku sehati, aku pun sehati. Saya ni pula suka sangat dengan bunyi-bunyi dan gambar-gambar yang unik macam tu. Sana satu lagi. Ha, cuba tengok gambar ni. Cantik kan?
Gambar ni saya tak tangkap sendiri tau. Saya beli daripada seseorang. Bila saya tengok aja gambar ni, saya rasa macam pelik sangat, unik. Susah tau nak dapat gambar. Dek, kakak cakap betul. Sebelum ni, Abang Zairul sibuk sikit je. Sekarang ni, Abang Zairul sibuk banyak sangat. Sebab tu dia tak boleh datang tengok Ika. Tapi tak apa. Kalau betul Ika rindu kat dia sangat-sangat, nanti kakak call cakap dengan dia. Eh? Sekarang ni, Ika balik bilik tidur. Dah malam dah. Kakak pun dah ngantuk. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ingat tu, sebelum tidur jangan lupa baca bismillah tau. Ya, Kak. Minta maaf, sayang. Saya dah janji dengan klien saya malam ni. Macam mana kalau malam esok? Alah sayang, bila kita nak keluar? Kita kan dah lama tak keluar. Sayang, saya kan sekarang ni tengah sibuk. You sabar sikit ya. You ni tak habis suruh saya sabar tau. Sampai bila saya nak sabar? Sayang, you bagilah saya sedikit masa lagi. Saya tengah nak pujuk si Zeti tu. Bila saya dah dapat kahwin dengan dia, saya dapat rampas segala harta dia. Lepas tu, saya ceraikanlah dia. Lepas tu, kita akan jadi kaya raya. Saya sabar, okey? Yalah. Tapi you jangan lama sangat tau. Saya dah lama tunggukan you ni. Ya, sayang? Baiklah, sayang. Sayang jangan risau, okey? Bye. Bye.
awak dah salah faham. Tolonglah beri saya peluang untuk menjelaskan perkara yang sebenar. Jangan buat keputusan sendiri. Awak tak perlu jelaskan apa-apa pada saya. Fahmi lebih perlukan awak. Tak, saya tak perlukan Fahmi. Saya tak perlukan dia. Dia yang perlukan saya. Zairul, kalau awak nak tahu apa yang berlaku malam tu semuanya dah dirancang. Tolonglah. Jangan sangka saya yang bukan. Dah dirancang? Apa yang awak merepek ni? Saya tak merepek, Zairul. Saya pun baru tahu. Rupanya Fahmi tu dia ada satu misi yang tak elok dengan saya. Konon dia sukakan saya. Bila dia kahwin, dia nak bolot semua harta keluarga saya. Malam tu dia memang saja buat macam tu supaya awak bencikan saya, awak sangka buruk pada saya. Memanglah sebelum ni keluarga saya memang nak jodohkan saya dengan dia. Tapi saya tak sukakan dia. Habis tu awak masih sayangkan saya? Sama. Bila agaknya kita nak tetapkan tarikh majlis dia berdua ni? Saya tak kisah Datuk, Datin. Bila-bila pun boleh, lagi cepat lagi elok. Saya memang nak sangat Zarul ni kahwin cepat. Amazlah, awak macam mana pula? Eh, apa pula tanya dengan saya bang? Bukannya saya yang nak kahwin. Saya macam Cik Salmah ni juga. Tak sabar nak tengok Izzati dengan Zahirul tu bersanding. Tentu meriah kan, bang? Azharul, kami sebenarnya dah bercadang nak menghadiahkan sebuah rumah untuk kamu berdua. Bila dah kahwin nanti, boleh duduk rumah tu. Tak apalah, pakcik. Tak apa susah. Apalah susahnya. Kamu ni pun bukan orang lain. Tak lama lagi kita akan jadi sekeluarga. Kamu berdua bahagialah duduk rumah tu. Satu perkara lagi. Bila dah duduk rumah tu, kamu tak payah risau lagi dah. Sebab kami dah pilih lokasi rumah tu dekat dengan masjid. Jemputlah minum Cik Salma. Sila. Zero. Sehati
selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan berjalan waktu berharap mengertilah ku ingin mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menunggu.